Pemirsa, kali ini saya akan membuat vlog bagaimana cara membuat sambal goreng tomat yang lezat. Jadi sambal goreng, sambal ini setengah matang. Ini tinggal goreng bawang merahnya. Jadi jangan sampai terlalu matang juga, jangan terlalu, itu pokoknya sedang ya. Kita goreng juga cabenya setengah matang seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya adalah tomat. Tomat ini cukup ini sedang aja. Selanjutnya yang perlu kita siapkan selain bawang merah, tomat, cabai, selanjutnya adalah terasi. Ini terasi udang. Terasi udang sedikit aja, mungkin kita kasih berapa putek ya. Nah, segini aja. Nih. Cukup. Mantap. Segini. Nah. Nah, segitu cukup. Terasi bisa dibeli di toko. Selanjutnya ini pemirsa, saya perkenalkan, ini bukan buben, memang tempatnya buben, tapi di sini adalah sebenarnya adalah kaldu ikan. Ini disebut dengan petis. Ini jarang yang suka, jarang yang ngerti. Sebenarnya ini adalah penikmat lezatnya, kuncinya ada di sini nih. Kalau teman-teman mau bikin sambal yang enak, ini harus ada ya. Ini memang di daerah pesisir biasanya adanya ya. Jadi tomat, bawang merah, cabai digoreng setengah matang, kasih terasi sedikit sama setengah sendok petis ya. Coba kita ulek dulu, kapos. Oke, kita ulek dulu. Ulek. Ya, jol. Yang lembut. Masnya. Bawang merahnya. Ini adalah sambal rahasia. Kalau orang-orang mau bikin usaha lele, usaha ayam bak, ayam itu penyet, yang bedakan hanya dari pengolahan sambalnya. Kalau sambalnya nikmat, pasti banyak pengunjung yang datang lagi. Ya, pemirsa, ini udah hampir rata. Tambahin lagi petis, tadi udah setengah, kita tambahin setengah lagi.
Kuncinya di sini pemirsa. Ini resep turun temurun. Ini sangat nikmat, sangat lezat kaldu. Agak ribet pemirsa karena sambil ngevlog, sambil megang, sambil ngelek. Ya, belajar dari ibu-ibu, dari ibu-ibu rumah tangga. Mantap deh. Coba kita icipin dulu pemirsa. Mantap pemirsa. Ini yang bikin makan makin semangatnya ini. Oke. Inilah sambal setengah matang terasi petis ala Kafret Kulwan. Selamat mencoba di rumah. Thank you. Bye bye.